varian terbaru dari Porsche hadir untuk pertama kalinya di Indonesia. Cayman GT4 dan 911 GT3 RS yang sebelumnya telah diluncurkan di Geneva Motor Show International menjadi dua mobil andalan Porsche tahun ini. Dimana ini merupakan produk yang bisa kita bilang mobil balap yang bisa digunakan dalam sehari-hari. Jadi ini memang produk terbaru yang memang suitable untuk anak-anak atau untuk orang yang berjiwa racing gitu. Oke, pertama untuk Cayman GT4 adalah mid-engine pertama yang menggunakan mesin 911 Carrera. Sehingga horsepower-nya bisa sampai 385 horsepower, jadi lebih kencang daripada varian Cayman sebelumnya dengan CC 3800. Dan yang kedua adalah untuk versi 911 GT3 RS ini, dia ada pengembangan dari sisi horsepower. Horsepower yang dihasilkan adalah 500 horsepower dengan CC 4000, di mana juga kita mengurangi bobot dari mobil tersebut sehingga hasil apa namanya kecepatannya bisa terus meningkat, Mas. Dengan konsep mobil yang termasuk ke dalam jenis mobil balap, dua produk terbaru Porsche ini diperuntukkan bagi yang berjiwa sporty.